Kabar bahagia tengah menyelimuti pedangdut Lesti Kejora dan sang suaminya, Rizky Billar. Melalui unggahan di akun Instagram Rizky Billar, ia secara resmi mengumumkan bahwa anak pertamanya telah lahir ke dunia pada Minggu 26 Desember 2021. Alhamdulillah, telah lahir anak kami pada Minggu malam, tanggal 26 Desember 2021, tulis Rizky Billar dalam postingannya. Lesti melahirkan lebih cepat dari HPL. Diketahui, Lesti Kejora melahirkan di usia kehamilannya yang baru memasuki 34 minggu atau 8 bulan. Sayangnya, momen bahagia mereka ini harus terusik oleh salah satu komentar dari para netizen yang diunggah Rizky Billar melalui Instastories Instagramnya. Kak, katanya prematur tapi kok kayak itu, emang sudah waktunya melahirkan, emot tertawa, tulis netizen. Rizky Billar lalu naik pitam dengan komentar tersebut dan langsung membuat pernyataan menohok. Ini contoh orang-orang yang hatinya sudah dibutakan dengan keirian dan kebencian terhadap kebahagiaan orang lain, tulis Rizky Billar. Suami dari Lesti Kejora ini kemudian memperjelas kembali mengapa sang istri harus segera melahirkan. Oke, saya akan jelasin satu persatu. Pertama, dokter tidak mungkin mengeluarkan statement yang sifatnya tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Karena ini berkaitan dengan reputasi mereka dan kode etik, ujar Rizky Billar. Kedua, kamu pikir mentang-mentang istri saya kelihatan tidak kesakitan, lantas dia tidak menderita ketika harus kontraksi terus-menerus. Mbak tahu kan, rasanya kontraksi perut, sakit dan punggung. Pernah hamil kan? Istri aja menutupi semua perasaan itu demi kebahagiaan yang sebentar lagi hadir dengan sang buah hati kami, sambung Rizky Billar. Ketiga, kamu pikir kamu mau bayi kami prematur? Dengan kemungkinan kami akan sementara berpisah dengan anak kami. Belum lagi kami juga harus siap berhadapan dengan orang-orang yang hatinya sudah dibutakan dengan kebencian seperti Anda. Lebih lanjut, Rizky Billar mengatakan jika tak ada itikad baik dari orang tersebut, ia tak segan untuk bertemu dengan orang yang mengusiknya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.